teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi DLC si Such Business kita, guys. Sebelum mulai, Bang Surya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Support Bang Surya ya guys, dengan cara like dan subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke guys, di episode sebelumnya kita sudah full upgrade untuk area parkir kita 1 dan 2. Bahkan kita sudah full upgrade untuk office kita guys, dan juga tembok pagar ini guys. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya guys, yaitu kita bakal membeli area parkir ketiga ya, yaitu high tech area parkir di sini guys. Tereng. Jadi di sini belum kita beli untuk lahannya, kita bakal beli dan kita bakal full upgrade untuk parkir area ketiga ini, di mana area parkir ini adalah area parkir high tech ya guys ya. Akan berbeda jauh dibanding dengan yang area parkir kita 1 dan 2. Oke? Penasaran kan? Yuk kita langsung ke komputer kita langsung beli saja guys upgrade. Dan untuk parkir kita selalu penuh ya guys ya, dan keren banget di sini mobil-mobilnya. Warna-warni ya guys, keren. Jadi kita bisa menikmati pemandangan di sini juga jauh lebih enak. Kita akan ke office kita dulu guys, oke? Okay? Yuk, office kita juga udah full upgrade, keren banget guys. Dan di sini ada tempat kita untuk berjualan snack, makanan maupun hot dog, oke? Okay? Yuk kita langsung ke office kita. Dan kita akan mulai membeli area high tech-nya guys. Oke, jadi ini parking area 1, area 2, dan area 3. Area 3 kita langsung beli saja ya, high tech area 3. Dararang. Kemudian kita langsung full upgrade aja untuk road concrete-nya, kemudian the ground concrete-nya, road aspalnya, kemudian ground aspalnya. Oke, beres. Kemudian untuk stop, kita lihat kita mau beli apa nih guys. Kayaknya Bang Surya bakal beli tembok lagi, karena kita masih cukup banyak ya tembok atau pagar dari ini guys. Tembok yang terakhir ini kita akan beli aja di sini. Oke, kita akan beli 13. Nah sekarang kita akan bawa ya guys ya. Oke. Nah kita bawa dulu, kita bisa bawa 4 ya guys ya, 5 ya, bisa bawa 5. Oke, ini kita buka saja biar nanti kalau barang sudah datang kita tinggal ambil guys, pas barangnya langsung datang ya guys. Oke, nah udah datang, sip. Kemudian kita akan langsung menuju ke area parkir ketiga kita guys. Oke, let's go. Ini udah otomatis ya, nice. Area parkir 1 dan 2 sudah otomatis ya, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Nah ini sudah kita buka nih guys. Wow, keren nggak tuh. Area high tech ini pasti berbeda jauh dengan area parkir area 1 dan 2. Kita sudah bisa lihat perbedaannya guys. Di sini kayaknya kita diminta untuk upgrade nih. Ini kita pasti diminta untuk upgrade nih guys. Tuh kalau lihat ya. Nah, using computer guys. Wow, keren. Kita coba ya. Level 0, capacity 0. Terus upgrade. $2,500. Kita coba upgrade ya guys ya. Kita lihat sama-sama perbedaannya. Dadadang. Wow. Keren ya guys, kalau kita lihat di sini kapasitasnya itu ada 3, guys. Ya, kita lihat dulu kapasitasnya. Oh, ada 3 ya kapasitasnya, guys. Keren, keren, keren. Kita coba upgrade lagi 5000, jadi kapasitasnya jadi 5. Kita lihat lagi guys. Wow, keren guys. Ini baru parkir yang canggih ya guys ya. Oke oke oke, kita coba lihat lagi, kita upgrade lagi full max up max level, jadi kapasitasnya 7 guys. Wow, tinggi banget guys. Jadi area parkir kita yang high tech ini ternyata canggih sekali ya guys ya. Satu kotak ini bisa isi 7 mobil guys. Kita akan lihat nanti mobilnya ketika masuk seperti apa nantinya. Kita full upgrade dulu guys, kita full upgrade aja.
Langsung saja kita full maksimal guys. Tuh. Sama ya dengan yang ini. Oke, oke. Kita akan full upgrade semua. Oke. Tuh, ada mobil yang mau parkir di sini guys. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu. Oke. Nah, dia parkir guys. Nice. Oke, oke, keren, keren, keren. Kayaknya dia otomatis naik ke atas deh mobilnya, guys. Coba lihat ya. Oke. Oh, kan? Keren, kan? Keren tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Wuss. Jadi, parkir modern seperti ini sekarang, guys. Jauh lebih menghemat tempat area parkir, tapi ini langsung ke atas ya, guys, ya. Wah keren keren keren. Lanjut lagi sampai 7 unit mobil ya kapasitasnya ya. Baiklah kita lanjut lagi guys, kita full upgrade aja di sini. Langsung kita full upgrade ya. Oke kita full upgrade saja. Nah ini kita full upgrade saja. Oke ini kita full upgrade saja. Maksimal semua guys. Oke, ini kita full upgrade saja. Wow, pasti area parkir kita yang ketiga ini keren banget nih guys. Kayak gedung tinggi guys. Oke, kita coba lihat dari depan ya. Satu, dua, tereng. Wih, keren. Keren banget guys. Jadi ini bisa muat banyak mobil nih. Dan rata-rata mereka mau parkir di sini ya. Oh, parkir area 1 dan 2 sudah penuh guys, makanya mereka ke sini. Oke lah, keren. Kita melihat lagi mereka parkir ke atas. Keren ya. Oke, nanti kita akan tinjau juga ketika mereka mau keluarnya guys. Ini kan masuk mereka parkir nih. Kita akan melihat mereka pada saat mau ngambil mobilnya seperti apa sih. Oke oke nice keren keren. Ini sudah full upgrade semua, kita tinggal nunggu isi penuh aja. Sambil menunggu Bang Sur bakal ini guys, pagar-pagarnya bakal kita penuhin. Sama lampu juga ya, kalau malam hari kita mesti pakai lampu. Kita pasang lampunya juga guys. Jadi lampunya itu perlu 10 kalau nggak salah ya. Kita hitung itu sih perlu 10 sih. Ayolah kita akan ambil pagarnya dulu guys. Pagar temboknya kita selesaikan. Kemudian kita beli lampu. Keren banget guys area parkir kita. Yuk kita langsung aja. Lampunya beli 10 belum bisa ya. Kita akan ambil dulu guys. Bentar-bentar. Karena gudang kita penuh nih. Oh kita masih ada 5 yang belum kita pasangin ya. Maksudnya akan pasangin dulu guys. Yuk yuk yuk. Kita pasangin dulu ya. Oke keren 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 keren. Ada si ini. Anak muda brengsek. Tuh lari-lari deh guys. Oke. Yuk kita hajar yuk. Kayaknya dia mau datang untuk coret guys. Tuh Bang Sur sudah melihat dia. Dia mau coret dinding guys. Anak muda brengsek ini. Hajar. Nggak kapok-kapok kita hajar guys. Memang. Oke. Sekarang kita ini lagi guys. Ambil lagi di gudang. Kita kosongin gudangnya dulu. Nanti baru kita beli lampunya ya. Ini sudah pukul 16, bentar lagi udah mulai gelap nih, jam 8 malam nih guys. Oke lah. Keren. Keren ya guys ya. Mobilnya masih belum penuh sih ini. Jadi kita lihat penuhnya seperti apa sih. Yuk. Pasang, 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 pasang. Nah, tinggal pasang lampunya ini guys. Lah keren. Wah, untuk sampah kita minusnya lumayan cepat ya. Nah, kita coba bantu bersihin, guys. Ini mereka makan hotdognya dibuang nih, guys. Sama snack-snacknya.
Ayo. Yuk, kita order ini dulu 10 ya. Sop. Oh, bisa 7 aja, nanti berarti order 3 lagi. Oke, kita ambil dulu 5. Nah, sip. Wow, keren. Nah, mereka udah mulai ini, guys. Kayaknya udah mulai. Oh, kan muter-muter kan? Muter-muter-muter-muter terus sampai ketemu mobil dia, dia masuk, guys. Wah, keren. Tuh, dia bayar berapa sih? Kita coba cek. Dia $20 per jam ya, guys ya. Oke, keren, keren, keren. Jadi mutar terus ketika dia mau keluar ya. Sip lah. Kita pasang lagi temboknya, guys. Oke, tinggal dikit situ. Barang sudah datang, yuk kita ambil dulu, guys. Keren, keren. Ini udah jam 17 atau jam 18, guys. Sudah mulai gelap. Pas, kita langsung pasangin lampunya saja. Yuk. Oke. Nah, kita ambil aja 1 2 3. Oh, bisa bawa 4 aja. Kita akan order lagi, guys. Stop. Ini 3 ya. Terus ini sisanya kita order lagi. 7. Sip. Kita lagi selesai kok. Tenang aja. Ayolah. Gelap nih, sebelum gelap kita lampunya harus sudah terpasang semua. Oke, kita pasang dulu, guys. Nah, jadi nanti kalau lampunya sudah selesai terpasang kan terang. Oke, lumayan makin jauh nih ke area 3 nya nih, guys. Bola baliknya udah lumayan jauh nih. Oke, barangnya sudah datang juga pas, guys. Nah, kita ambil lagi lampunya. Bawa 4 ya. Yuk, yuk, yuk. Keren, keren. Lampu dulu, lampu dulu. Kita pasangin lampunya. 1 2 3 3. Oke, tinggal 2 belum terpasang lampunya. Kita akan pasangin lagi nih temboknya, tinggal sedikit lagi sih selesai sih. 1 2. Oke, ini lampunya kita pasang dulu, udah gelap nih. Oke, pas. Kita ambil lagi itunya, pagar temboknya. Nah, udah terang ya. Oke. Mati lagi. Habis itu terang lagi, guys. Untuk lampunya itu ya di bawahnya terang sih, di atasnya nggak terang, guys. Kurang tinggi. Oke. Yalah. Ada yang gangguin lagi, guys. Hey, get the hell out of here. Oke, dia udah pergi. Nah, kita akan ambil tembok pagarnya. 5. Sip, mantap, guys. Selesai, kita akan hias untuk tanamannya, guys, sampai ke ujung aja. Tuh, mutar dia, guys. Mutar, 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 mutar. Nanti orangnya masuk, tuh kan. Keren gak tuh? Coba kita naik ya, guys. Oh ya, nanti kita coba naik ke atas kayak gimana sih. Mutar-mutarnya ke atas ya. Ayo, guys, kita coba naik ke atas ya. Ah, ya, kita ikut naik ke atas. Come on. Oke, dia udah pergi.
Oh, mau nunggu orang guys baru dia bisa naik. Ya. Oke lah, kita pasang pagarnya dulu. Oke, kurang 1, 2, kurang 3 lagi selesai ya untuk pagarnya. Beres. Nah, untuk yang di sininya kita bisa kasih apa? Ini guys. Ini pot ya. Pot. Kita bisa percantik itu. Tapi lumayan bolak-balik, guys. Jadi kita akan order bunga dulu deh, guys. Untuk bunganya di sini. Kita bagi 2 aja lah ya. Itu bunganya. Gila. Kita akan order bunga dulu. Bunga-bunga 25 deh. Nah, ini juga 25. Mungkin pohon ini juga boleh guys, kita beli aja pohonnya tetap 6 ya atau 12. Saya kasih 12 ya, 12. Oke, kita beli dulu guys. Yuk. Nah, ini 3 lagi selesai, ini kita jual aja deh. Mantap. Yuk. Kalau kita kasih pohon ya, bagus sih kan pohonnya tinggi guys, bisa buat adem gitu kan. Oke. Ini masih sisa 3. Kita naik nggak? Naik dong. Oh, naik guys, naik. Wah, keren. Kita naik ke atas guys. Loncat. Nah, bisa kan ke atas lagi kita. Oke, keren. Satu, dua, tiga, beres, selesai. Oke, untuk pagarnya selesai guys. Oke lah, selanjutnya kita akan hias untuk tanaman bunganya ya. Kayaknya di sini gelap banget ya guys, dia nggak ada lampu tembak gitu. Tapi udah keren sih ini, tinggal kita tambahin tanaman aja udah keren semua. Yuk, barang sudah datang, kita ambil dulu. Nah, sip. Oke. Nah, yang putih dulu kita ambil, guys. Ini bisa kita ambil belum? Oh, udah nggak bisa ya. Oke lah. Nah, ini kan kita penuhin saja, guys. Yang putihnya. Ini nggak ada yang masuk ke area ini. Oke. Bisa lewat nggak sih? Nanti nggak bisa lewat ya. Bisa lewat sini bisa. Nah, kita ambil dulu. Nah, gini guys. Oke. Waduh, ada yang ini lagi, guys. Coba hancurkan pagar. Sampai di sini aja ya kita ya. Jadi bagi 2 area. Ini juga. Yuk, kita usir dulu, guys. Hey, get the hell out of here. Udah usir kan? Nah, gini guys. Keren gak? Kayak gini kan keren ya, ada bunga-bunga ya, daripada gak ada. Ya kan? Nah, untuk pohon
kelapanya kita taruh di sini juga, guys. Biar seimbang semua. Oke. Satu di sini. Satu. 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 Pas. Nah, kan keren kan? Oke. Di sini juga kita pasangin. Satu. Satu. Dan di sini satu. Di sini satu. Di sini satu. Oh. Bentar, guys. Ada yang salah nih. Satu, dua, tiga, empat. Kok kurang? Oh iya, benar-benar pas. Oke, sip. 6 ya. Saya coba lihat ke atas, guys. Tuh. Oh, keren sih. Keren. Jadi kalau kita lihat kayak gini kan. Tuh. Sip. Mantap. Kita bagi dua untuk yang putih di sini, merah di sini. Areanya itu 1, 2, 3, berarti 1,5 di sini sampai 1,1 di sini 1. Oke, bagus. Udah Bang Surya hitung ya, guys ya. Oke, ini kita ambil semua. Nah, kemudian kita akan order lagi untuk yang putih, guys. Kayaknya enggak cukup ya. Putihnya enggak cukup, kita order yang banyak, 20 dulu. Ini juga kayaknya enggak cukup. Nah, sisanya maksudnya kan order yang ini nih. Ini belum pernah kita pasang nih. Itu tanaman yang ini. Oke. Oke, guys. Nah, ini kita selesain dulu ya. Wah, gelap. Di sini aja, guys, batasnya. Oke. Yuk. Kita pasangin semua. Ini bunga warna merah. Pasangin. Oke, habis ya 25. Wow. 25 habis, guys. Kalau kita lihat dari jauh sih keren ya. Nah, level 7, nice. Tapi udah maksimal semua. Level 7 udah nggak pengaruh lagi. Udah level maksimal semua, guys. Kita akan ambil ini semua juga. Oke, udah mulai terang, guys. Keren. Nah, ini kita selesai nih. Sampai sini batasnya. Oke, gini aja. Keren ya. Bila perlu di tengah, di dalamnya kita tambahin lagi biar penuh semua sih. Iya kan? Tapi kita tes dulu lah. Tes dulu. Nah, dah siap, mantap. Oke.
Ah, habis. Kita order lagi, guys. Ini habis ya. Paling yang putih. Wah, keren. Coba lihat lagi, guys. Ini udah hampir penuh semua nih. Tuh, udah hampir penuh semua. Kalau bisa kita naik ke atas nih, melihatnya lebih enak. Nanti kita coba naik ke atas ya nanti. Bentar, kita selesaikan ini dulu. Ini masih belum selesai nih. Nah, yang ini rencana Bang Surya akan menggunakan pohon ini. Langsung apa menggunakan ini, guys? Coba ya. Ini lebih bagus ya, lebih terlihat lebih bagus ya, guys ya. Apa dikasih pagar lagi, guys? Soalnya ini udah tinggi nih. Ini aja kali ya. Kita nggak usah kasih box untuk tanaman lagi kali, guys. Nah, gini aja kali ya. Yang penting ada tanamannya deh. Udah. Yuk, yuk. Kita selesaiin. Nah, kayak gini. Banyak nih. Oke. Nah, oke lah kayak gini, guys. Keren. Oke, cukup main lah, main keren. Oke. Lanjut kita, guys. Oke, kayaknya masih nggak cukup 40. Oke, sip. Oke, nggak cukup ya. Pikir lagi sih, selesai. Cuman Bang Surya lihat-lihat yang ini masih kayaknya nggak rapi sih, guys. Kita akan beli ini aja deh, tetap ya. Beli apa namanya, formasi ini biar tetap lebih keren. Oke, nanti kita lihat dari atas apakah keren atau tidak ya, warna bunga warna putih dan warna merah kita taruh di sini. Nah, dah, sip. Agak miring ya. Wah, agak miring, guys. Kita luruskan di sini. Tapi enggak masalah sih ini. Kita ambil aja. Tinggal kita luruskan aja. Oke, sip. Pas ya, pas banget. Sip, udah lurus. Yuk, barang sudah sampai. Ada yang ganggu lagi. Udah sampah lagi, guys. Kita pungut dulu. Ini cukup lumayan ini nih. Oke. Sip. Nah, ini kita ambil 6 dulu. Ini juga 8 dulu. Sorry. Oke, yuk. Soalnya area parkir ketiga ini agak jauh, guys.
ini kita oh nggak bisa masuk ya. Ya udah kita taruh di sini dulu nih. Nah kayak gini guys. Jadi kalau ada apa namanya, ada box ini jauh lebih kelihatan lebih bagus sih ini, lebih rapi, ya kan? Benar-benar. Jauh lebih rapi. Nah ini kita tinggal ambil aja. Oke. Terus kita akan pasang ini guys. Nah ini aja udah rapi kayak gini guys. Oke ini satu, ini satu. Dan ini satu. Ini empat. Nah, gini lebih bagus. Jauh lebih keren ya. Oke lah, tinggal nambahin ini lagi kotaknya. Oke. Nah, sip. Oke, sip. Bunga lagi, nggak ada lagi. Paling ini selesaikan ini aja. Oke, ini juga. Oke guys, beres. Oke, kalau kita lihat dari jauh sih keren sih untuk bunganya guys. Kalau dari sini ya lihat seginya, tapi kalau ke atas kan beda ya. Oke, mobilnya wow, mutar-mutar guys, keren. Tuh. Wow, semuanya mutar-mutar ya. Keren banget, keren banget. Tuh, sampahnya banyak ya. Kita bantu deh guys. Oke, selanjutnya kita akan pesan lagi dekorasi untuk ininya guys. Atau kita pesan yang ini aja. Ini 8 lah ya. Oke, sip. Maksudnya mendengar ada yang mencoba ini lagi guys kayaknya. Ada gak sih? I've got to keep an eye on business. Gak ada ya. Gak ada sih. Lihat dari sini keren sih guys kalau dari sini. Wow kan? Keren sih kalian. Coba semuanya di kayak gini ya. Kayak high tech semua ya guys. Pasti keren. Barang sudah sampai, kita ambil dulu. Nah sekarang kita akan hias lagi guys. Ini ambil lagi. Ambil lagi. Ambil juga. Yuk. Oh, udah mulai malam lagi nih. Nah, ini rencana maksudnya mau ubah aja nih. Oh, nggak bisa ya. Gini aja, guys. Jadi ini tetap gunakan yang segi empat. Nah ini juga. Oke, ini juga. Sip, mantap. Baru kita gunakan ini. Nah gitu guys, rencana maksudnya kayak gini aja biar lebih rapi dan keren.
kurang rapi nih. Oke, terus ini juga. Duh, gelapnya. Sabar guys, bentar, bentar lagi nyala. Oke. Nah, nyala ya. Duh, tadi gelap banget. Oke, ini oke. Sip, mantap. Nah, kayak gini kan lebih bagus guys, lebih rapi ya. Walahan guys, OB-nya guys. Kita bantu guys. Nah, kayak gini kan cepat ya. Soalnya dia gak bisa kantongin. Oke lah, kita akan ambil lagi. Habis ya, gudang kita habis kayaknya guys. Oh, tinggal ini memang benar. Bisa 2, 3. Ya 3 benar. Kita ambil aja. Nah, kita akan beli yang kotak panjang dulu guys. Stop. Dekorasi ini kita beli lagi 2. Ini kita beli 4. Oke, kayaknya udah cukup. Kita tunggu saja lagi guys. Barangnya sudah sampai, kita ambil dulu yuk. Nah, sip. Terus kita akan pasangin lagi. Ini totalnya 4. Dah. Yuk, kita selesain. Ambil dulu ini. Oke, udah penuh ya. Nah, ini kita pasangin dulu guys. Oke, ini juga. Oke, sip. Dah. Kita ambil aja nih. Di sini. Ini 2. Oke. Ini kurang 1, guys. Oke. Ambil aja dulu nih. Penuh. Jual aja. Oke. Nah, kita pasangin lagi ya guys. Oke. Juga. Oke, oke, sip. Berarti masih kurang. Oke, ini kita hapus saja. Oh, ada satu listrik yang belum terpasang guys ternyata ya. Oh, di sini kena Bang Surya hapus tadi. Oke, sip. Beres. Berarti tinggal yang segi 4 aja nih, selesai. Dah, selesai guys. Kita akan order satu lagi. Nih. Satu lagi biar rapi dan keren. Tuh, mati lampu. Oke, sip, beres. Beres ya, guys ya. Full upgrade kita maksimal. Langsung pengen naik ke atas sih, gimana caranya ya? Yes, kita sudah di atas. Aduh. Please. Nah, kita udah paling atas, guys. Yes. Nah, kita coba loncat dikit. Nah. Jadi
jadi kita nggak masalah lagi. Tuh guys, keren nggak guys? Keren dong dari atas lihatnya. Wow, canggih banget guys. Tuh kita lihat dari atas. Ya, kita udah nggak bakal jatuh sih karena kita berdirinya di sini guys. Oke oke, nice, keren sih, keren keren keren. Jadi untuk gameplay Fire King Tycoon Business Simulator versi DLC Size Business Bang Surya tamatin ya guys ya. Untuk episode kali ini kita sudah full upgrade juga untuk area ketiganya dan seru banget. Kita menata rapi semuanya, full upgrade, dan memang seru sih yang area parkir 3 ini, high tech area parkir ya. Oke guys, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu, kita bakal tamatin saja. Semoga terhibur, jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah.